Pastor. It's okay. Kamu tuh si Mario, Pastor. Oh, Mario. Maklum sih. Selamat siang, Mario. Siang, Pastor. Banyak umatnya, pastornya cuma satu, jadi pasti pastor nggak begitu kenal sama saya. Okay. Mario, kamu siang-siang begini masih olahraga? Iya, Pastor, biar raga langsing dikit. Oh, emang kamu atlet? Enggak, cuman hobi banget main basketnya, Pastor. Oh, yeah. Jadi saking hobinya, siang-siang yeah. juga dibela-belain. Biar ya, nanti mainnya bagus, Pastor. Oh, gitu? Jadi kamu siang main basket karena hobi terus-terusan. Dari tadi pagi sih Pastor sama teman-teman, tapi teman-teman udah pada balik. Mereka sudah pada pulang, iya, tapi kamu tetap bertahan di sini. Kenapa sampai berlebihan kayak gini? It's okay olahraga, tapi jangan berlebihan. Semua yang berlebihan dan keterlaluan bahaya, Mario. Ya, Pastor benar-benar. Pastor kayak peramal aja bisa tahu. Kenapa emangnya? Iya, Pastor sekarang kan lagi sekolah juga, terus tesisnya ditinggalin-tinggalin gitu. Main basket seringnya. Oh, jadi karena hobi main basket, jadi tugas utama kamu ditinggalkan. Tinggalkan. Kasihan banget orang tua kamu. Gini Mario, oke, kita ngobrol dulu ya. Boleh nggak? Oh. Kamu kan udah capek toh? Boleh. Jadi boleh, kamu udah olahraga, sekarang saya akan masukkan sesuatu. Siap. Boleh? Boleh, Pastor. Ya, oke. Kita cari tempat. Oke, yuk. Berdiri nggak enak, nanti ketiban bola lagi. Yuk, kita cari tempat di situ. Iya, boleh. Kebetulan. Ya, bener. Sambil istirahat. Silakan duduk. Yang nyantai aja lah. Gue juga mau nyantai. Mar. Ya, Pastor. Tadi kamu membahas tentang... Tesis, Pastor. Tesis, ya. Iya. Tesis. Berarti S2 ya? Iya. Oh. Kuliah, Pastor. Rantauan, Pastor, dari Manado ke sini. Oh, dari Manado. Jadi tesis tertunda-tunda karena basket. Racun, Pastor. Enggak. That's health. That's for your healthy, gitu ya. Tapi kadang Pastor suka berlebihan mainnya, Pastor. Karena anak kosan kan, Pastor, jadi nggak ada yang ngelarang juga. Emang sejak kecil dibebasin sama orang tua? Iya, itu dari kecil. Mungkin positif juga kan kata Pastor ya, tadi, ya, karena positif mah kesini-kesininya malah dibiarin dari Marionya sendiri, kurang bisa ngatur, kurang bisa manage buat basket sama prioritas-prioritas yang lain. Jadi saking bebas, jadi kebablasan bebasnya itu ya Mario. Iya, Pastor. That's good. Aku ngomong sedikit ya Maria, kan kebetulan sekarang tanggal 17 Agustus, hari apa? Kemerdekaan. Merdeka! Merdeka Mario! Ya, bebas! Ya, ya. Kamu harusnya pagi ini upacara. But it's okay. Ya, ya. Jadi, kemerdekaan dalam kerangka bebas. Kalau orang merdeka, lawannya merdeka itu apa? Terzolimi. Itu bahasa dangdut. Terzolimi. Teraniaya. Ya. Tapi kalau dari dalam bahasa kitab suci, merdeka itu berbandingannya dengan perbudakan. Perbudakan. Ya, jadi memang orang yang menjadi budak itu terzolimi. Dia diatur. Budak itu bereaksi tanpa pikiran dulu. Jadi betul yang tadi kamu katakan bahwa saya itu keinginannya main basket itu diperbudak. Jadi diperbudak oleh apa? Oleh keinginan, hasrat di dalam diri kamu untuk main, gitu ya. Kenapa tidak mau tesis padahal itu tanggung jawab kamu? Karena tesis ini kan pengorbanan, sedangkan kan ini kan kenikmatan, gitu ya. Maka Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 13 berkata, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Saya tidak mengatakan bahwa basket itu dosa. Ya, tidak. Saya tidak. Saya juga hobi basket sebenarnya. Ya. Tapi sekarang sudah berubah hobinya. Kemerdekaan harus dilawankan dengan perbudakan. Jadi tadi pastor mengatakan, orang yang diperbudaki sudah tidak bisa berpikir lagi. Ada aksi, reaksi gitu. Jadi sangat reaktif. Dia tidak kritis lagi. Maka perbudakan yang dimaksudkan oleh Paulus, perbudakan apa saja sih? Satu, bisa terjadi orang diperbudak oleh tadi keinginan pribadi. Hasrat.
memang keinginannya sekarang kamu bagus main basket, tapi ada orang yang sangat berasal dengan merokok, terus merokok, dia tidak bisa lepas dari rokok. Orang bisa diperbudak juga oleh minuman. Orang bisa diperbudak juga oleh apa? Tontonan seksual. Jadi dia tidak bisa apa-apa selain gue ingin nonton lagi, gue ingin make lagi. Itu diperbudak. Jadi dia sudah tidak bisa melawan lagi. Ada aksi, ada rangsangan, langsung bereaksi. Perbudakan juga bisa bentuk dalam kedua, yaitu apa? Perbudakan karena masa lalu. Jadi masa lalu yang menyakitkan, yang traumatis. Sehingga kalau orang lihat lagi pengalaman itu, langsung ketakutan. Ada seorang pastor dari Kongo. Dia pernah disiksa oleh entah apapun lah di negaranya. Lalu setiap dia mendengarkan langkah sepatu, dia sudah langsung ketakutan. Nah, ini dia diperbudak oleh masa lalu yang menakutkan. Kayak fobia gitu ya, pastor? Benar, kayak fobia kayak gitu. Juga perbudakan bisa oleh pengalaman yang indah. Itu mengapa yang sering dikenal dengan CLBK. Ah, cat. You go back to your past. Cinta lama bersemi kembali. Karena gue dulu jatuh cinta. Jangan-jangan gue setelah menikah ini, kok cinta gue muncul lagi? Sama yang lama itu. Benar. Jadi orang terikat oleh pengalaman indah masa lalu. Itulah kenapa orang kadang-kadang sering seneng banget reuni. Nggak salah. Saya tidak mengatakan nggak salah reuni. Tapi pada saat reuni itu tidak berbuahkan apapun di dalam kehidupan kita. Hanya orang senang-senang dengan masa lalu. So, what for? Quit from your responsibility. Jadi melarikan diri dari tanggung jawab. Gitu kan. Tanggung jawab kamu adalah keluarga kamu, pekerjaan kamu. Dan orang juga bisa terikat oleh apa? Oleh barang-barang tertentu. Orang-orang tertentu. Nah sekarang, bedanya dengan merdeka. Merdeka itu orang bebas. Bebas dari apa? Dari ikatan tadi. Ikatan masa lalu, ikatan kesenangan, ikatan hobi, ikatan kerapuhan diri. Bebas dari itu supaya orang bebas untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab. Nah, kalau sekarang saya boleh kaitkan kamu bebas dari hobi untuk masuk ke dalam prioritas kehidupan, tanggung jawab. Jadi kalau kamu bisa menjadi manusia merdeka, terbebas dari, bukan dari hobi kamu sehingga kamu tidak hobi lagi, tidak, tetapi bisa berpikir lagi. Jadi pada saat saya, gue ingin main basket, tapi ini bab 2 aja belum selesai. Kompastor tahu sih. Padahal kan harus sampai bab 5, bab 6 penutupan gitu ya. Bab 2 aja belum selesai. Jadi di situ saya disadarkan. Kebebasan saya membuat saya sadar, saya harus kembali kepada prioritas utama saya. Jadi manusia pun oleh Allah diciptakan bebas dari apa? Dari kekangan, supaya bebas menjadi apa? Menjadi manusia seperti yang dikehendaki Allah. Yaitu apa? Segambar, secitra dengan Allah. Jadi manusia itu diciptakan untuk menjadi citra Allah. Rahmat bagi orang tua kamu, ya apa? Ya bereskan tesis. Nggak gratis kuliah. Jadi di situ, jadi pada saat kamu menjadi manusia merdeka, menjadi manusia bebas, kamu akhirnya menjadi manusia yang tidak reaktif. Ada rangsangan, langsung beraksi. No. Ada rangsangan, terima dulu. Kamu memilih aksi kamu. Mau main basket? Just for pleasure, for your happiness, or gue harus membuat tesis. Ini tanggung jawab saya. Iya, Pastor. Gimana, Mario? Menjadi benar, jelas? Benar, Pastor. Benar. Dengan dengar Pastor ngomong tadi, jadi tersadarkan kembali prioritas kesini itu kenapa. Nah, ya. Itu. Dan kenapa orang tua kamu membebaskan kamu untuk kuliah jauh-jauh? Rasanya orang tua juga sedih lah jauh dari kamu. Iya, benar. Mereka tahu kebebasan kamu ini bisa mengembangkan hidup kamu. Jadi manusia merdeka lebih penting daripada menjadi manusia bebas. Iya, Pastor. Oke, Mario. Iya, Pastor. Mantap. Iya. Jadi banyak pelajaran yang diambil Mario. Syukur pada Allah. Yang penting pelajaran itu harus kamu terapkan. Iya, Pastor. Amin. Ya. Oke.
Pastor, jangan lu balik, Pastor. Ini, Pastor, kebetulan Mario sambil kuliah sambil dagang-dagang kecil-kecil, Pastor. Iya, ya, dagang kaos sebenarnya sih. Oh, kamu tuh produksi kaos? Iya, Pastor. Kaos basket. Kaos basket kan, oh, tadi Pastor bilang main basket, iya, jualan. Kan tadi Pastor bilang Pastor hobi juga basket. Ya. Nah, ini Pastor bisa dipakai, Pastor. Dicoba dulu, Pastor. Saya cobain dulu ya. Enggak. Wih, bagus banget, keren. Selama saya main basket di sekolah, belum pernah dapat kaos. Selalu pakai osang-sang, singlet. Ya mending halus, aduh. Saya cobain ya, yeah, Mario. Iya, Mas. Sok. Nggak mungkin. Terus gimana? Cut! Udah?